Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian. Di video kali ini kita akan mencoba membuat jam meja karakter berbahan akrilik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita lapisi dulu gambar yang sudah kita print di kertas transparan. Kita lapisi dengan stiker putih agar gambarnya terlihat jelas pada saat menempel di akrilik nanti. Pada kesempatan ini saya menggunakan bantuan laminating untuk merapatkan stikernya. Namun yang kita pakai adalah laminating dinginnya, tak perlu kita nyalakan pemanasnya karena kita hanya menggunakan laminating sebagai alat untuk meratakan stiker yang kita gunakan. Selanjutnya, kita akan menempelkan gambar yang sudah kita lapisi dengan stiker putih pada akrilik yang sudah tersedia. Sekarang kita tempel. Atur dulu posisinya dengan baik. Usahakan pada saat menempelkan stiker ini, keadaan fibernya dalam keadaan bersih agar nanti tidak menimbulkan gelembung-gelembung udara pada saat kita tempel. Kita gosok. Usahakan pada saat menggosoknya kita gosok secara perlahan. Hasilnya. Oke, ini adalah hasil yang sudah kita tempel di stiker. Hasilnya, kita menggunakan pada gambar ini. Saya menggunakan gambar stiker transparan yang di print mirror, kemudian diberikan lapisan warna putih. Makanya terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita potong sesuai pola yang sudah kita buat.
Okay, sudah jadi. Sudah kita potong sesuai polanya. Ini dia modelnya yang ada di foto. Namanya Sikra Kirani Isatuniza. Langkah selanjutnya tinggal kita pasang jamnya. Ya, oke, okay, sudah jadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, kawan-kawan sekalian. Untuk pertanyaannya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak tahu, kita akan cari bersama. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan mengikuti video-video kami selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan dunia percetakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.